Beginilah keadaan Kevin. Penyakit pembengkakan hati membuat perut dan alat kelaminnya menjadi bengkak. Seperti ini. Ya, aku sudah tak tahu lagi harus berbuat apa demi kesembuhan cucuku, Kevin Ahmal Destia. Aku Asmuni Hasin, sang nenek yang tak bisa berbuat banyak untuknya. Di usiaku yang genap 47 tahun, duka seakan tak pernah lelah menerpaku. Aku tak tahu mengapa. Yang aku tahu, bersama Kevin, aku berusaha menerima semuanya dengan ikhlas. Kevin adalah cucu pertamaku. Namun cintaku melebihi kasih seorang ibu pada anaknya. Karena akulah yang merawat Kevin setiap hari. Sejak Kevin menyapa dunia 9 Desember 2004 yang lalu, ia pun tak mau lepas dariku. Bahkan, ia memanggilku dengan sebutan Mama. Mama. Beginilah keadaan Kevin. Penyakit pembengkakan hati membuat perut dan alat kelaminnya menjadi bengkak. Seperti ini. Setiap kali memandikan Kevin adalah saat yang paling menyiksa perasaanku. Bayangkan, setiap hari aku harus menyaksikan tubuhnya semakin ringkih dan mendengar keluhan sakitnya. Aku mandiin. Penyakit yang diderita Kevin adalah puncak penderitaannya. Kevin tak lagi menikmati masa kecilnya seperti 2 tahun yang lampau. Deritaku berawal dari kecelakaan yang merenggut nyawa suamiku, Mulyadi, 10 tahun silam. Malam itu, suamiku memang menunjukkan perilaku aneh. Ia ngotot ingin mencari makan di luar. Sementara jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kita bagi-bagi warisan ya. Terus Jenny, kalau ngomong jangan sembarangan, kamu biar bapak kamu mati aja. Dalam tidurku, aku bermimpi mendapatkan baju suamiku tergeletak di atas kuburan. Baju suami aku. Ya Allah, ada apa? Mengapa aku bermimpi buruk sekali? Ketika terbangun, petugas kepolisian mendatangi rumah kami dan menyampaikan sebuah kabar buruk. Suamiku meninggal karena kecelakaan. Sontak kabar buruk itu membuat kami sekeluarga terkejut. Tak ayal, suasana